Sobat pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jipu di pada berada. Welcome to back my channel Jipu TV. Jipu TV, inspirasi kita. Nah sahabat, hari ini Irwan akan memberikan tutorial kepada sahabat sekalian yang sekarang lagi booming, yaitu pembelajaran melalui Pintar Kemenag ataupun MOOC. Untuk apa? Agar Bapak itu biasanya dilaksanakan selama 4 kali ya, dalam 1 bulan. Dan sekarang lagi pelatihan fatal. Dari tanggal sobat pelatihan 14 ya kalau hal yang penting lagi selain dari tanggal 13, 14, 15, 16 mendatang. Yaitu nah biasanya Bapak, Ibu, para peserta itu sudah login di tentunya akun masing-masing di Pintar Kemenag. Nah, karena kita pelatihan ya di MOOC ataupun Pintar Kemenag ini memang kita kejar target. Kemudian kita masih banyak pekerjaan yang lain, salah satunya kita mengajar. Walaupun itu freelance ya, kapan saja kita melakukan pembelajaran ataupun pelatihan di MOOC. Nah sekarang contohnya kita melakukan pelatihan di Pintar Kemenag dengan tema adalah listen study, ini bagian ketiga. Nah karena kita masih banyak pekerjaan yang lain, maka kita mencari alternatif sehingga video ini menjadi cepat ya. Nah contoh di sini tidak bisa di skip, tidak bisa kita pindah-pindah karena memang aturannya kita harus mengikuti ini. Tapi kita sendiri masih banyak pekerjaan yang lain, maka yang salah satunya kita menggunakan strategi yang ampuh, strategi yang bagus sehingga pelatihan kita jalan, kemudian kita efisien waktu. Nah sangat gampang sekali ya sahabat, tapi sebelumnya silakan dukung terus channel ini dengan like, komen, share, dan juga subscribe Irwan Jipu. Semoga bermanfaat ini buat Anda sekalian. Kita perhatikan sebentar ini. Selanjutnya yaitu pemahaman bermakna. Nah, ini dari PKD Papua ini sudah menjelaskan dari beberapa menit. Dalam kehidupan tapi ini tidak bisa dipercepat ya. Setelah mempelajari. Nah, sudah diperhatikan pembelajaran ya, di dalam. Maka Anda fokus di atas, di sini ada gambar. Baik. Control your music, video, and more. Yang berikutnya ini nih rahasianya. Nah, Anda bisa klik di sini. Berorientasi ya, pada masa depan dengan tidak mengurangi esensi dari pelatihan kita. Di dalam ini adalah kurikulum merdeka. Jalan tercepat saja ya, karena kita perannya darurat. Nah, salah satunya kita buka ya, tadi itu, adalah di sudut kanan atas di sini ada pada keterlibatan yang namanya siswa, adalah dalam berkolaborasi semacam ini nih. Gejala ya, ada gambar-gambar di atas di sini. Dalam proses pembangunan konsep. Nah, semacam secara ini. Secara kooperatif di dalam kelompok maupun secara individu. Ada gambar di sini, ada sobat pelatihan, gambar musik, control your music, your music. Nah klik saja, kemudian kita percepat di sini tadi, nah, oh yaitu berubah Ibu akan merancang tuh ya. Ini cara-cara yang efisien sehingga mempercepat, dan nanti kita bisa langsung ke latihannya. Kita klik-klik lagi sampai nanti agar pembelajaran. Nah, mungkin kita matikan dulu itunya ya, musiknya. Kita konsen di sini nih. Ya, coba lihat perkembangannya dan juga pergerakan. Sampai nanti kita coba bahwa ini harus tercentang di sini, kita sudah melakukan. Tapi di sini ada pelatihan ya, maka pelatihan ini nanti diakhiri dengan latihan ya. Namanya juga pelatihan, pasti ada latihan untuk mengukur keberhasilan kita dalam pelatihan Pintar Kemenag, Pintar Bersama. Nah, ini luar biasa ya. Kita klik-klik saja sampai selesai, sampai nanti muncul adalah tanda berhasil ataupun selesai. Ini thank you. Nah, ini berarti cepat beres. Nah sahabat, sudah berhasil, maka kita close saja. Nah, di sini ada latihan, maka
klik selanjutnya langsung ke latihan. Kita coba. Maka nanti sebenarnya di latihan itu kan bagaimana pengetahuan yang kita sudah lakukan. Ya, berarti sahabat itu sudah membaca secara detail. Ya. Contohnya seperti tadi, dipercepat videonya dengan penuhnya tadi ada gambar icon tadi, musik tadi. Oke, semoga bermanfaat. Latihan ini nanti kita akan coba untuk di diisi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa silakan subscribe channel Irwan Cipu. Cipu TV, inspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.